Di Malaysia, terdapat pelbagai spesies primat. Namun, terdapat satu spesies yang tidak begitu aktif di siang hari. Malah, ia banyak menghabiskan masa dengan tidur. Ini ialah kongkang. Matanya yang bulat dan besar, berbulu lembut dengan ciri-ciri yang comel, menjadikan kongkang antara haiwan yang paling mempesonakan di hutan kita. Apabila malam menjelma, kongkang mula aktif. Bahagian tangan dan kakinya mempunyai panjang yang hampir sama. Ia bergerak dari dahan ke dahan di kenapi hutan dengan berjalan perlahan-lahan serta memanjat, dan ia tidak melompat seperti primat lain. Torsonya yang panjang dan fleksibel membolehkannya meregang dan memusingkan badan ke dahan berdekatan. Ciri-ciri tangan dan kaki kongkang memberi keupayaan untuknya mencengkam dengan kuat. Ini membolehkannya bergantung pada dahan untuk tempoh masa yang lama. Diet pemakanannya terdiri daripada getah atau damar pokok, nektar, serangga dan isi buah-buahan yang telah masak. Tahukah anda, kongkang boleh memakan haiwan yang tidak selamat dimakan seperti ulat gonggok beracun. Ini disebabkan kadar metabolismenya yang rendah membolehkan toksin-toksin daripada haiwan yang dimakan ini dineutralkan sebelum ia diserap dan meninggalkan kesan. Kongkang menggunakan matanya yang besar untuk memburu di dalam gelap. Ia memburu menggunakan deria penglihatan dan bau yang baik. Kongkang mungkin kelihatan comel, tetapi jaga-jaga, ia akan menggunakan giginya yang tajam apabila diancam. Gigitannya boleh mengakibatkan manusia mengalami simptom seperti alahan yang teruk. Kongkang mempunyai kelenjar di pelipat siku yang mengeluarkan cecair, dan apabila ia menjilat kelenjar tersebut, gabungan air liur dan cecair itu akan menghasilkan rembesan toksik. Ia menggunakan rembesan ini untuk membersihkan diri dan menandakan kawasan mereka. Kajian terbaru menunjukkan kongkang mungkin menggunakan gigitan toksik apabila ia bergaduh antara satu sama lain dan bukannya untuk mempertahankan diri daripada haiwan pemangsa. Walaupun ada yang berpendapat kongkang ialah haiwan berbisa, namun tiada bukti yang jelas tentang penggunaan rembesan ini untuk mempertahankan diri. Kongkang telah ditangkap dari hutan untuk dijual secara haram sebagai haiwan peliharaan. Sebelum kongkang dijual, giginya akan dipotong dengan pengetip kuku, pemotong wayar atau pelayar tanpa dibius. Prosedur yang amat menyakitkan ini biasanya akan mengakibatkan kongkang dijangkiti kuman, malah mati akibat kehilangan darah. Hidupan liar seperti kongkang tidak seharusnya dijual beli, dan ia perlu dilindungi dan dibiarkan hidup di habitat asalnya bagi memastikan kelangsungan spesies primat yang unik lagi mengagumkan ini.